Meski kondisi bayi yang digigit tikus asal Kampung Darussalam, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berangsur membaik, kejadian ini membuat kaum ibu pemilik bayi terlihat resah. Mereka memilih menggendong sendiri sang buah hatinya saat orang tua beraktivitas. Pasca terjadinya gigitan tikus terhadap bayi Akila Putri Rahmat, kondisi anak pasangan Lina dan Rahmat ini mulai berangsur membaik setelah dirawat di rumah sakit terdekat. Korban diketahui terluka di bagian hidung. Pasca kejadian, sejumlah kaum ibu yang memiliki bayi resah. Benny Akbar melaporkan kaum ibu merapikan seluruh areal tempat tinggal dan membawa sang buah hati kemanapun, terutama saat beraktivitas di luar rumah pasca serangan tikus got ini.